Pokoknya ceritanya itu 2 hari yang lalu motor ini pas di onkan dia jalannya ngadat, terus apa namanya, tarikan gas full tapi dia ngadat kayak merembek gitu ya guys. Jadi buat teman-teman yang ada masalah seperti itu, di video kali ini kita bisa apa namanya sharing-sharing pengalaman. Terus panasnya itu panas yang nggak biasa guys. Jadi bersama mekanik handal dealer itu sama ini kita selesaikan. Dan tuntas. Nggak ada kerusakan. Aman. Berarti aman. Kita lihat di diagnostik tool ini nggak ada kerusakan ya? Nggak ada kerusakan. Ini sih memang yang sudah memang ada. Yang ini sudah memang ada sih. Ini masih macet karena nggak hidup. Berarti jadi, panas itu normal-normal aja? Ya normal. Ini kami cek. Bakarnya lagi di sini. Ini cuma ini pendapat saya. Biar saya kasih pendapat, dia panas itu. Kokom kena pasang saran itu, enggak apa-apa. Tahan mata kita, Gret. Tahan mata. Dekoran on terus. Ya, grafiknya normal ini om. Normal grafik ini? Ya, grafiknya normal ngikut tekanan yang ada. Ya. Penting jangan ada tekanan batis. Kalau tekanan batin ini terakhir tekanan batin guys. Ini efek NMAX-nya salah bonceng. Motor nih. Ada, mobil ada, tapi masih jong. Normal enggak dia? Ini dia keluar. Jadi dia kalau enggak normal nanti ada tulisan sini. Nah, dia kan normal tulisannya nih. Oh iya iya. Berarti motor ini bukan motornya rusak, perasaan yang punyanya yang rusak. Mungkin juga ya. Ini kan normal semua nih, enggak ada ini dari sukunya. Semuanya normal. Jadi dari hasil pengecekan diagnostik toolnya itu guys, semua menunjukkan bahwa di monitor diagnostik tool itu semua baik-baik saja guys. Jadi ternyata normal, apa namanya, kendala knalpot yang panas itu dan panasnya yang nggak biasa itu ternyata bilang mas mekaniknya itu nggak berpengaruh apa-apa, itu masih batas-batas pelajaran aja guys. Ini om, kalau besoknya om, kalau hidupkan, tunggu mati ini semua dulu. Tunggu mati semua sih? Ya, tunggu dia selesai operasi, baru dia dihidupkan. Oh, takutnya iya. Nanti ada ini angin yang disedot nih, biar dia keluar, nah, yang ikut. Betul sih? Jadi guys, ketika ada masalah apa tadi misalnya, panas yang berlebihan di knalpot. Memang sebagian teman-teman yang belum mengetahui yang punya NMAX ya, mereka mengira bahwa itu air radiatornya kurang atau lagi misalnya jadi? Adatnya biasanya harus ya banyak mantan adatnya. Kalau bisa hilang kayak gini sih biasanya karena ada udara masuk ke ini, ikut ke selang full pump. Ya, tapi itu sebenarnya biasa-biasa aja guys, bukan masalah yang apa namanya yang harus kita panik guys. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya seputar NMAX-nya, khususnya NMAX 2020 atau NMAX yang old,
bisa langsung di kolom komentar. Itu soal para dokter Indonesia, guys. Satu lagi. Sebelum berkendara, tenangkan hati Anda, sarapan yang banyak, biar tidak masuk ke motor perasaan Anda. Betul sekali.